Sistem tumpang sari bisa meningkatkan penghasilan untuk lahan sempit. Selamat datang kembali di Bening Channel. Jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang budidaya pisang tumpang sari. Kita tumpang sarikan dengan beberapa jenis pohon, sengon, jati, dan jagoan. Yang pertama kita tanam pohonnya dahulu sampai di atas 3 meter ketinggiannya seperti ini. Setelah pohon kita tanam sampai tingginya 3 meter, baru kemudian kita tanam pohon pisangnya. Untuk jarak tanamnya sendiri 3x3 antar pohon ya. Di tengah-tengah pohon kita kasih pisang. Nanti pisangnya panen 1 tahun. Baru kemudian pohonnya tergantung. Kalau sengon sama jagoan 5 tahun, kalau jati 15 tahun. Ini ada jarak menengah dan jangka panjang. Ini jenis sengon. Cara perawatannya cukup mudah. Jika mau cepat panen, silahkan tanam sengon. Kalau ini sengon sudah umur 3 tahun seperti ini. Ini bekas tanam dahulu, sudah pernah panen. Nanti sehabis ini ditebang, pisangnya tetap akan tumbuh mesti kejatuhan. Kalau jagoan juga sama, 5 tahun. Kalau jati agak lama guys, 15 tahun. Tapi harganya mahalan jati. Tergantung pilih yang mana. Jenis tanaman ini cuma butuh perawatan di 6 bulan pertama. Setelah itu bisa ditinggal, bisa kasihkan pupuk 6 bulan sekali ya. Jadi bisa ditinggal, enggak butuh perawatan sama sekali. Kecuali pisang, tetap jaga kondisi airnya waktu kemarau. Sekian, terima kasih, selamat mencoba. Untuk penjelasannya ada di deskripsi video. Thank you.